Pemirsa, 300 ribu relawan tim pelacak orang sakit atau tracer diterjunkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pekan ini. Dikomandoi TNI Polri, para relawan tersebut akan mencari orang-orang yang sempat kontak dengan pasien yang terinfeksi corona untuk dites hingga diisolasi. Untuk mengatasi pandemi COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pekan ini pihaknya akan ngebut mencari orang yang sakit. 300 ribu relawan sudah dipersiapkan untuk jadi tim pelacak orang sakit atau tracer dengan dikomandoi TNI dan Polri. Untuk itu, data kasus aktif COVID-19 setiap harinya akan dikirimkan ke Kodim dan Polres yang selanjutnya akan menugaskan koordinator tracing digital untuk mengecek orang yang ditemukan tersebut perlu dites ataupun diisolasi. Kita minggu ini sudah akan ngebut mencari orang-orang yang sakit atau disebut dengan tracing. Alhamdulillah sudah ada 300 ribu relawan yang akan menjadi tim pelacak orang sakit atau tracing yang dikomandoi nanti oleh TNI Polri sesuai arahan dari pemerintah pusat. Sementara itu, saat ini tingkat keterisian rumah sakit akibat COVID-19 sudah turun menjadi 66% dari 97%. Dirinya pun berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, tingkat keterisian rumah sakit bisa turun seperti sebelum Idul Fitri, yaitu menjadi di bawah 30%. Budi Hartati, Bandung TV.